Muzium Budaya Borneo BCA mencipta sejarah tersendiri selepas merekodkan seramai 1 juta orang pengunjung sejak dibuka pada 9 Mac 2022. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ketibaan jumlah pengunjung berkenaan adalah melibatkan 152 buah negara dari seluruh dunia. Menurut beliau, kementeriannya akan terus meningkatkan populariti dan pameran di muzium itu bagi menarik lebih ramai kedatangan pengunjung. Hari ini kita telah mendapat pengunjung yang ke 1 juta. Seorang adik maknya daripada Kampung Gebeluk, ayahnya daripada Batu Pat, Kuching, maknya bekerja dengan emas. Datang di sini pun mereka pakai motosikal. Telah dikenal pasti sebagai pengunjung yang ke 1 juta. Jadi ini adalah satu hari yang bersejarah juga untuk Borneo Cultures Museum, kerana saya rasa bukan mudah untuk dapat pengunjung sampai 1 juta. It takes us 2 years, more than 2 years to reach the number. Tapi alhamdulillah, harapan saya rakyat Sarawak dan pengunjung-pengunjung sentiasa akan datang ke Borneo Cultures Museum ini untuk melihat khazanah dan juga sejarah berkenaan dengan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa menyantuni pengunjung ke 1 juta di Muzium Budaya pada Ahad. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu setakat ini BCA mencatatkan pendapatan sebanyak lebih RM5 juta. Katanya ia menunjukkan peningkatan ketara berbanding pendapatan dahulu yang menyaksikan Muzium Sarawak hanya didatangi lebih kurang 100,000 orang setahun.